Jadi itu yang tadi saya bicara sama Pak Andriansa untuk dikaji, ke depan harus ditata dengan lebih baik. Konsepnya parkir kita harus kita tata, kita harus buat memang bagaimana meningkatkan income daripada dari sistem perparkiran ini, tapi tidak secara serta-merta membebani dengan luar biasa tidak adilnya gitu. Sampai kalau misalnya mobil sejam 15.000 gitu atau lebih mahal dari itu tuh membebani, dan kasihan yang punya usaha di situ sehingga orang-orang nggak bisa mengakses lagi mau. Kalau parkirnya sendiri yang dikuasai preman gimana Pak? Penataannya apa, pakai elektronik atau pakai jukir? Tadi kita tata dengan baik, harus pakai sistem digital. Ya. Kalau parkirnya